السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي له. أما بعد، أيها الحاضرون جماعة أنسان كامل syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di malam ini kita senantiasa masih diberi limpahan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan limpahan rahmat tersebut kita bisa mengangkatkan kaki rumah menuju Masjid An-Nur ini, guna untuk yang pertama merealisasikan agenda rutin kita satu minggu satu kali, dan yang kedua adalah untuk merajut tali silaturahmi. Oleh sebab itu, mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga pengikut-pengikutnya yang senantiasa menjalankan apa yang telah diberitakan Allah sampai kiamat. Ayo hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Di dalam hadis kudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qaddafartu lahum fa'ataytuhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma istajabu." Sungguh aku telah mengampuni mereka. Mereka siapa ini? Yaitu hamba-hamba Allah yang mau berkumpul, yang mau datangi sebuah majlis ilmu. Jadi insya Allah bapak-bapak sekalian, kalau dari rumah datang ke sini niat karena ingin pengajian, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masa'alu, jadi fa'ataytuhum masa'alu, maka aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Artinya bisa menyebabkan mustajabnya doa kita. Kemudian wa'adatuhum mimma istajabu, dan aku lindungi mereka dari neraka. Jadi bapak-bapak pengajian yang dirahmati Allah,
Di saat kita mendatangi majelis ilmu, dimanapun kita datang, tidak ada ruginya. Jadi yang pertama, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, bisa menyebabkan dikabulkannya doa kita. Kemudian yang ketiga, kita akan dilindungi dari api neraka. Dan ketiga-tiganya ini insya Allah adalah hal yang sangat dirindukan oleh kita kaum muslimin. Siapa yang tidak ingin doanya dikabulkan oleh Allah? Banyak orang yang frustasi karena merasa dia sudah berdoa berpuluh-puluh tahun, tapi ternyata tetap saja menurutnya, artinya tetap belum dijawab oleh Allah. Dia lupa bahwa Allah menjawab doa kita memang ada yang langsung dan ada yang ditunda. Ayat hadirun jamaah majian rahimahullah. Kemudian di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Fayaquluna." Ini ungkapan para malaikat. "Rabbi fihim fala abada hada'an innama marra wa jalasa ma'ahum fayaqulu walahu ghafartuhum al-qawm la yashqafihim jadisuhum." Jadi para malaikat berkata, "Wahai Rob, si fulan seorang berdosa, ia hanya sekitar lewat lalu ikut duduk bersama mereka, maka Allah menjawab untuknya juga aku ampuni." Artinya apa? Ada kata kita memiliki kebiasaan dosa yang luar biasa, kemudian di saat kita berjalan ada pengajian, kemudian kita mampir dan ikut nimbrung mendengarkan pengajian tersebut, ikut menuntut ilmu, maka si pendosa atau orang yang sudah banyak dosanya itu pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah kaum yang tidak akan rugi oleh bermajlis dengan mereka. Ayo hadirin jamaah majian rahimakumullah. Wa qala aidu man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Ayo hadirin jamaah pengajian rahimahullah. Jadi kita berdakwah, kita menularkan ilmu itu ternyata sangat penting sekali. Lebih-lebih itu ilmu ad-din Islam, ilmu tentang agama Islam. Dan orang yang mengajarkan ilmu agama Islam itu tidak harus menjadi Pak Ustadz dulu ya, atau Pak Kiai dulu, semua bisa ya. Artinya di saat kita melakukan perbuatan-perbuatan positif, perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah, contoh kita rajin datang untuk sholat lima waktu berjamaah di masjid, kemudian kita dilihat tetangga kita, akhirnya tetangga kita tumbuh dalam hatinya ingin mengikuti kita, itu juga sama, artinya kita mau
Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kajian ini kami akan mengupas sedikit tentang hikmah mengajarkan ilmu. Di dalam surat An-Nahl ayat 125 yang bawah Quran bisa dibuka. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Jadi serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi di sini ada kata hikmah. Hikmah ini di dalam beberapa tafsir banyak macamnya. Ada yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan pengetahuan, ada yang mengatakan ketakwaan. Jadi bisa kita ambil garis besarnya bahwa hikmah di sini, maka di saat kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita ini memahami isi daripada Al-Qur'an itu, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah. Kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang harus kita kerjakan dan mana yang harus kita tinggalkan. Karena orang membaca Quran itu bermacam-macam. Ada yang orang membaca Quran itu hanya lewat begitu saja, dia tidak paham isinya, apalagi menerangkan apa yang terkandung di dalamnya. Jadi kita kecayaan, ternyata ada orang yang katanya hafal Quran, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan Al-Quran. Maka itulah yang disebut dia menghafal tapi belum berkarakter. Tapi kalau kita menghafal Al-Quran dan sudah berkarakter, maka kita di dalam tingkah laku kita seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita tak perlu heran. Kemudian di sini kita juga dianjurkan bahwa kita ini disuruh menyerah, disuruh menunjukkan paling tidak kepada keluarga kita kemana yaitu ke jalan yang baik, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 269, di situ Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Yang artinya Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang diberi hikmah, berarti dia telah diberi kebijakan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Artinya apa? Seperti yang telah kami terangkan tadi, bahwa Allah itu akan memberikan
itu kepada siapa yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Kemudian tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau benar-benar mau mempelajari tentang isi Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu akan menjadi hikmah jika yang membaca itu hikmah. Kalau yang membaca biasa-biasa saja, ya biasa saja. Karena di dalam Al-Qur'an itu sudah semua dijelaskan, baik itu tentang cara pendekatan diri kita kepada Allah maupun dalam hal keduniaan. Semua ada di dalam Al-Qur'an. Maka di sini disebutkan illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal. Ya. Jadi orang-orang yang mau mengupas tuntas tentang Al-Qur'an. Jadi setelah dipelajari, dibaca, dipelajari isinya, dipraktekkan dalam kehidupan. Mau ilmu kedokteran, ada di dalam Al-Quran. Mau ilmu pertanian, ada di dalam Al-Quran. Apalagi ilmu rumah tangga, malah ada, sering disampaikan oleh para ustaz kiai di saat hikmah itu. Ilmu berdakwah apalagi. Jadi semua ada di dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bunyinya At-Ikrimah anna bna Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala hadisin nas marrata fil jum'ati fa in abaita fa marratain fa in aktsarta fa thalasa wala tumillan nas hadzal qur'an wala tunfiyannaka ta'til qawma wa hum fil hadis min hadisihim fatatussu alaihim fatatta alaihim hadithuhum fatumillahu wala in amsud baida amaruka fahadisu wa hum yasnaguna waktu min sajahi minat du'ai fastanibu fa inni ahidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu la yaf'aluna dhalik. Yang artinya sahabat Ikrimah telah berkata bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berpesan, nasihatilah umat manusia sekali saja dalam Jum'ah. Apabila menentang, maka dua kali. Bila kamu menghendaki lebih banyak lagi, maka tiga kali saja. Janganlah kamu membuat bosan kepada umat manusia dengan Al-Qur'an ini. Dan janganlah kamu datang memberikan nasihat kepada sekelompok orang yang sedang berbicara hingga kemudian memutus pembicaraan serta ketenangan mereka. Sebab yang demikian bisa mendatangkan kebosanan terhadap mereka. Sebaiknya kamu mendengarkan lebih dahulu pembicaraan mereka, baru setelah dipersilakan maka sampaikanlah nasihat kepada mereka. Sebab dengan mempersilakan berarti mereka akan mengharapkan nasihat-nasihatmu. Dan di dalam berdoa janganlah menggunakan teks doa yang berpuisi atau bersajak. Sebab sepanjang hidupku aku belum pernah menemukan Rasulullah
dan para sahabatnya melakukan hal seperti ini. Hadis ini luar biasa, memberikan sebuah inspirasi kepada kita. Bagaimana cara kita melakukan dakwah di tengah masyarakat? Rasulullah telah memberikan rambu-rambu kepada kita. Jadi di saat kita berdakwah, di saat kita menasihati seseorang, itu ada tingkatannya, ada jedanya, ada etikanya. Jadi Rasulullah memberikan gambaran kalau menasihati seorang itu gak usah sering-sering, pertama sekali saja. Kemudian sekali kok masih belum berubah, kok masih nemen, ya, perbuatannya masih apa itu, masih pakun, ya, pakun jelek, maka dua kali diingatkan, diajar, ya, sampai tiga kali. Nanti kalau sudah tiga kali, apakah boleh kita melakukan lagi? Boleh, tapi tetap mau ngambil time yang baik, waktu yang baik. Jadi etika tetap kita gunakan. Bahkan di sini juga disebutkan, janganlah kamu membuat kebosanan kepada umat manusia dengan Al-Quran. Jadi kepada siapa kita akan berdakwah, kita harus melihat. Tentunya hadis ini berlaku bukan untuk jamaah pengajian seperti ini. Kalau jamaah pengajian seperti ini, jelas datang dari rumah menuju ke sini sudah memang menuntut ilmu, mau ngaji. Tapi di tengah-tengah masyarakat umum, ya, mau menyadarkan orang yang suka main togel, ya, butuh waktu di pendekatan. Jadi ada istilah pendekatan. Apa mau merumpi sama orang-orang yang suka sabung ayam atau berjudi, itu gak langsung kita tegur begitu saja. Ada pasalnya, ada unggah-ungguhnya. Jadi gak bisa kita mentang-mentang pinter, merasa ustaz, atau merasa kiai, atau merasa S2, S3 dalam kemampuannya tiba-tiba menegur orang tanpa ada yang tidak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan rambu-rambu, gambaran bagaimana cara dakwah yang baik. Jadi dakwah yang baik jangan sampai membuat bosan, ya, kepada orang yang diajar. Ya. Karena bahkan tingkatan orang itu ada yang memang langsung tersentuh, ada yang memang butuh waktu. Ya. Jadi ini adalah etika. Kemudian memotong pembicaraan. Ya. Maaf dalam tanda kutip, kalau kita di sini lagi konsret-konsret, ya, kalau di masyarakat, ya, mungkin kita ada perbedaan. Maaf ya, itu mungkin tentang sholawat. Ada sholawat bening, ada sholawat Arya, ada sholawat Al-Fatih, dan masih banyak lagi macam-macam sholawat. Ya. Bagaimana cara menasihati mereka? Apakah bisa semerta-merta? Tidak. Ya. Jadi kita tidak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bunyinya An Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, ma anta bi muhaddisi qaum hadisa la taquluhu uqulu illa kana
liba'atihi fitnah. Ini kata Rasulullah. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud berkata, apabila kamu menasihati segolongan kaum dengan pembicaraan yang tidak bisa diterima oleh kemampuan akal pikiran mereka, maka pembicaraanmu itu malah akan mendatangkan fitnah bagi sebagian mereka. Kita garis bawahi, kalau yang kita sampaikan itu tidak bisa diterima oleh kemampuan akal pikiran mereka, ya, maka tidak akan mendatangkan fitnah, malah bencana, fitnah. Jadi gak bisa kita menegur. Makanya dulu kita punya permasalahan, mungkin lagi asik-asiknya ikut kajian, ya. Ikut kajian pasti yang dibahas selawat nariyah. Wah, lagi getolnya kita, dan lagi strengthnya kita, lagi strength panas-panasnya selawat nariyah. Langsung ceramah dengan begitu lantangnya, selawat nariyah adalah haram karena tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sadar. Jadi apa yang tadi saya katakan Rasulullah betul, karena mereka keyakinan bahwa itu adalah hal yang baik. Mana fitnah yang akan muncul bahwa Muhammadiyah ini adalah aliran baru yang tidak suka dengan sholawat, ya. Mereka akan menimbulkan persepsi yang bermacam-macam sampai kerana hukum. Dan efeknya sampai sekarang, ya, sakit hati mereka itu sampai sekarang. Makanya sekarang semakin meluap, ya. Jadi menasihati seseorang itu tidak gampang. Makanya di situ di yang hadis yang pertama tadi, Rasulullah itu mengatakan sebaiknya kamu mendengarkan lebih dahulu pembicaraan mereka. Biarkan aja di luar mereka itu, dengerin aja. Kalau kita sudah paham, sudah tahu, ya buat detek diri kita sendiri dulu. Ya, kalau itu bukan jamaah kita, kecuali jamaah kita sudah jamaah, ya, sudah jamaah kita perlu kita jengkel sedikit, apalagi keluarga. Kalau orang lain, dengarkan aja. Ya. Rasulullah memberikan ramuan, kalau mereka bertanya, kadang-kadang ada di atas jamaah mereka bertanya, gimana itu ya, saya sering mengamalkan ini hukumnya gimana? Nah, kalau kita mampu menjawab, barulah kita kasih jawaban. Gak semerta-merta langsung kita dobrak begitu saja, ya. Dalam hal keyakinan ritual itu gak gampang, karena menurut mereka itu bukan ritual yang syirik atau ritual yang jauh dari petunjuk. Menurut mereka itu bagus, ya, karena mereka belum tahu dan mereka masih merasa bahwa itu adalah yang baik, ya. Jadi inilah sekali lagi etika dalam berdakwah. Jamaah yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu lihat pengajian ini kami selaku pembawa materi berpesan pada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita jaga, ya, persaudaraan kita dengan baik. Marilah kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang selalu saling mencemoohkan. Dan marilah kita rajin-rajin menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu itu kita akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dan ingat, jangan sampai salah kepada siapa kita menuntut ilmu. Dan kalau kita sudah menuntut ilmu juga, mari kita pakai ilmu itu. Jangan sampai kita pakai untuk sok-sokan. Di saat kita ilmu kita semakin bagus dalam beragama, seyogianya kita itu semakin rendah hati, bukan rendah diri. Ya, kalau rendah diri minder, ya.
misok ya, gak mau berkutik itu rendah diri. Kalau rendah hati itu gak suka menyalahkan orang, bicara ya ya sewajarnya bicara. Sekarang kan enggak, baru ikut pengajiannya sini, kemudian ikut yang satunya lagi, wis bubra-bubra gak karuan ya. Wis menjelek-jelekkan ya, jadi menjelekkan ini, menjelekkan itu ya. Padahal di Al-Quran sudah sering kami sampaikan ya, bahwa layas kol komunikum min asal, kita itu gak boleh saling jelek-menjelekkan, gak boleh. Nah kita yang terjadi itu saling menjelekkan terus ya, yang Muhammadiyah juga gak boleh menjelekkan yang NU ya. Kita selami aja, siapa tahu dia juga akan tertarik dengan kita. Yang Salafi juga gitu ya, karena diindikasikan maaf bahwa Muhammadiyah ini sudah terjangkit Salafisme. Muhammadiyah ini sudah ada Salafisme. Yang mereka menjustis gitu itu karena ada banyak faktor ya, karena melihat orang Muhammadiyah sekarang sudah bercinta dan cingkrang-cingkrang, berarti Salafisme. Ada yang hanya melihat kesinnya saja sudah seperti itu, apalagi belum melihat kajiannya ya. Tapi juga ada yang ikut kajiannya ya, yang ikut kajiannya saya di jamaah sini juga ada ya, kita ambil ilmunya. Ingat, jangan sampai kita saling menjelekkan, dan ingat kita juga jangan sampai fanatik buta. Fanatik buta itu gak boleh ya, kadang-kadang sama-sama fanatik buta juga ya, kadang-kadang maaf kadang-kadang, karena saya kadang-kadang juga meneliti orang, kalau tidak ustadz ini gak datang mengajar, ustadznya sepuh khususnya datang, berarti itu sudah menunjukkan kefanatikan. Padahal menuntut ilmu itu ya selama itu baik kita ikuti aja. Jadi doktrin kefanatikan itu jangan sampai ada pada diri kita ya. Jadi kita sekali lagi dalam hidup bermasyarakat harus bisa fleksibel ya, dan juga harus bisa yang apa namanya itu mengambil mana yang baik dan mana yang jelek. Kemudian yang terakhir, fa inni ahibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabul ayat paling dari. Maksudnya di sini itu tentang doa. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa Rasulullah dan para sahabat itu tidak pernah berdoa dengan cara dilakukan. Ya. Gak pernah berdoa dengan cara dibuat sajak atau pantun. Gak pernah. Ini hadis dari Bukhari Muslim. Ya. Jadi gak pernah melakukan hal tersebut. Nah sekarang itu mana seperti itu? Apakah itu masuk doa itu anggap aja itu nyanyi itu aja? Nah, kalau itu dianggap doa ya gak boleh. Bukan doa Rasulullah, gak pernah kasih contoh. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu jadikan aku sekarang. Mana aku lakunya? Apalagi nanti satu tahun aku ujian bisa laku ibadah irama, bisa laku rumah irama. Tapi itu dalam tanda kutip itu doa-doa. Apakah mereka langsung kita tegur? Tidak bisa. Tidak ya, semudah itu. Kita biarkan. Kemudian kalau untuk lagu, ya jujur aja di organisasi kita juga masih banyak melakukan itu juga. Kan sekarang lagi ngetren nyanyian Arab, akhirnya juga sebagian doa-doa itu juga masuk dalam lagu. Nah, mari kita yang sudah paham ya, kita jauhi, kita tinggalkan, dan jangan kita amalkan. Kalau bisa selamatkan keluarga kita, anak-anak kita dari bahaya yang sekarang telah
merongrong kita. Ini termasuk bahaya. Sekali lagi, ini adalah bahaya merongrong kita. Ya. Kalau kita tak benar-benar gak waspada, maka bisa-bisa anak kita juga akan masuk ke ranah itu. Mungkin Bapak tambah sedikit sudah lihat kan sepotongan film The Santri. Ya, sudah lihat ya sepotongan. Sepotongan aja belum lihat pulang. Ya sepotongan. Siapa pemeran? Ya, pemerannya adalah pemeran utama itu Putri Ustaz Yusuf Mansur Hafidhoh. Ya, Hafidhoh. Apakah ini mungkin juga salah satu ujian dari Allah kepada Ustaz Yusuf Mansur? Ustaz Yusuf Mansur itu mengatakan di dalam Islam tidak ada pacaran. Tidak ada pacaran. Ya kemana putrinya sendiri yang hafidhah memberikan contoh seperti ini? Kan berarti ada apa? Ya, mungkin ini juga salah satu jawaban. Inilah hafidhah yang belum dalam tanda kutip belum berkarakter. Insya Allah kalau berkarakter tidak akan masuk ke ranah. Ya. Bahkan memang sangat miris kalau saya lihat sepotongan aja. Masa kita bercampur baur kemudian memberikan sesajen ke pastor lagi di gereja lagi. Ya. Dan disambut dengan ketua organisasi dengan bangga kami kedatangan tamu dari Hollywood tapi asli Blitar. Ya, mari hal-hal semacam ini kita sikapi biasa. Ya. Nah, karena ini juga ujian, ya. Ujian bagi kita. Kita yang sudah biasa berdarah panas, sudah gatel tangannya. Ingat, lebih baik kita bertahan, kita berdoa, mudah-mudahan kita mendapat petunjuk biar tidak semakin panas, ya, suasana. Demikian aja sedikit kajian yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, salam.